Anissa Bahar, pedangdut berusia 46 tahun yang dikenal dengan goyang patah-patah ini melalui Instagram story-nya mengomentari Lesti Kejora yang memberikan hadiah ulang tahun kepada tunangannya Rizky Billar berupa motor yang ditaksir mencapai 500 juta rupiah dan didoakan langgeng, namun ia juga mengatakan jika mempunyai uang sebanyak itu akan digunakan untuk bagi-bagi sembako hingga disebut netizen cari sensasi karena sepi job. Ibu yang pernah berseteru dengan anaknya, Juwita Bahar ini juga menulis Instagram story, banyak orang kaya, tapi tidak banyak orang yang peduli. Namun langsung dihapus. Setelah berita tersebut ramai dan banyak penggemar Leslar yang menghujatnya, Anissa mengklarifikasi bahwa dia tidak berniat menyindir Lesti dan netizen hanya terprovokasi oleh media yang tidak bertanggung jawab. Sebelumnya, Anissa rajin bersuara tentang bantuan untuk orang-orang yang terkena dampak pandemi hingga ingin melelang rumahnya dengan harga 4 miliar rupiah. Benarkah hubungan Anissa Bahar dan Lesti jadi tidak baik usai kejadian tersebut? Saksikan kisah selengkapnya hanya di Rumpi No Secret. Oke, lagi-lagi kita ketemu lagi sama Anissa Bahar. Kali ini dengan kasus yang berbeda, tapi dengan kursi yang sama. Kursi di mana dia harus menjawab apakah pertanyaanku ini fitnah atau fakta. Gemeteran loh ada di sini beneran, gemeteran gak sih? Asik, bagus. Anissa Bahar, fitnah atau fakta? Kalau kemarin kamu memilih berita tentang Lesti yang kasih kado ke Rizky Billar untuk dikomentarin, itu emang sebenarnya tujuan kamu adalah pansus supaya rame dibicarakan dan diundang di TV-TV. Fitnah atau fakta? Fitnah. Jadi kamu emang beneran komentarinnya dia emang? Ngomentarinnya positif, niatnya gak ada niat yang gimana nih. Keren ih Dede Lesti, kalau aku mah 500 juta aku beliin sembako buat bagi-bagi. Oh iya. Ada yang salah gak dari kata-kata itu? Gak ada kan, itu kalau kamu. Kalau aku. Kalau dia keren juga. Kalau dia keren kan. Yeah. Bisa ngasih kado 500 juta kan keren. Tapi kenapa kamu komentarin ini? Ya gak tahu, pas kebetulan aja. Muncul aja pengen komentar, ih seneng gitu. Oh seneng. Kamu emang gak pernah ada yang ngasih kado kamu 500 juta? Hah? Ngasih kado kamu 500 juta dalam bentuk mobil, rumah, obligasi. Oh dulu sebelum pandemi sih ada. Oh ada. Karena sebelum pandemi. Kalau kamu pernah ngasih kado 500 juta ke orang siapa gitu? Ke orang? Iya. Kalau ke keluarga ada. Oh keluarga ada. Ya berarti kamu keren juga dong? Iya. Coba kita lihat komen. Sebelum pandemi. Ya, oh sebelum pandemi itu kuncinya ya. Kuncinya. Coba kita lihat komentar. Netizen, kamu nyangka gak kalau kamu bakal diserang? Ribet banget ibu-ibu. Iya. Yang berikutnya. Oh itu masih bagus. Masih bagus. Kita pilih masih bagus. Kalau enggak kesensor. Itu masih muncul. Bagus. Tuh. Memberi kado buat orang yang sangat spesial. Kayaknya ada yang gak pernah dapat kado nih. Udah dia pernah. Ya lanjut berikut. Segitu ributnya ngurusin hidup orang lain gak ada duit ya mbak. Gak ada duit ya mbak. Mbak. Ya. Ada gak duitnya mbak? Kalau buat saya sendiri sih ya adalah. Oh, ada ya. Tapi kan di sini bagaimana caranya kita bisa berbagi sama orang lain itu sih. Itu dia sekarang. Iya. Boleh sih mau kasih kado enggak apa-apa gitu. Enggak masalah. Jangankan 500 juta mau 1 triliun juga uang-uang dia kenapa? Makanya ibu sih pakai komentar-komentar ya kan. Itu dia kenapa? Komentar ya. Terus udah ketemu lagi belum sama Lestinya? Belum. Oh, belum ya. Kalau ketemu kira-kira kalau aku mah berpikir pasti Lesti sama Billar tuh cerdas. Oh. Dia tahu lah kata-kata itu seperti apa. Oh, Billar sama Lesti mah cerdas ya? Cerdas. Berarti yang gak cerdas siapa? Yang gak cerdas itu netizen yang yang salah tanggap. Iya.